Mas Bro, masih bertemu lagi dengan saya Sang Anani Motovlog Mah Jika Gig Yoi. Nah ini adalah hari Sabtu tanggal Yoi, tanggal 4 Februari. Jadi hari ini kita mau kemana Mas Topo? Ini adalah Godas Pacitan, coy. Ada Fumio, ini kita mau touring ke Pacitan ya. Setelah sekian lama, 3 tahun ya kita agak touring bareng. Kita 3 tahun, kabisat touring ya, pokoknya sama pandemi itu jarak 3 tahun baru touring kali ini. Nah sekarang kita mau ke Pacitan bareng Astra Honda Motor ke Jakarta. Dan nanti rencana bakal pakai ADV 160 sama si CB150X. Dan tadi udah diundi, aku kebagian CB150X. Jadi sekarang mari kita turun ke bawah buat naik ke motor masing-masing. Setelah itu kita mau touring. Mau touring ke Pacitan, tujuannya itu ke Pantai Telang Ria ya, Telang Ria. Dan aku sudah kangen sekali touring bareng teman-teman seperti ini karena 3 tahun bro. 3 tahun kita nggak touring sama teman-teman vlogger-vlogger khususnya area Jogja ya, karena kalau touring bareng teman-teman lain kayak community kemarin aku udah ada di Lombok. Tapi kalau sama teman-teman vlogger-vlogger itu 3 tahun yang lalu gitu. Makanya ini mungkin bakal jadi momen yang menyenangkan. Kita nostalgia bareng teman-teman, kumpul-kumpul lagi dan touring lagi, bro. Aku lagi di Astra Motor Yogyakarta ya. Dan saya kasih tahu ke kalian motor-motor yang bakal saya pakai. Kami pakai. Itu bro, sih tak naruh barang-barang dulu. Tolong direkam mobil baru saya. Gondes, jadi aku di aktor slot judi online sekarang. Beli BMW. Mantap jiwa. Kayak mendadak main slot, cuy. Dia habis di endorse judi online, bro. Karena kita bawa jas hujan, jadi aku titip ke ADV-nya si Rido. Jas hujan itu titipin situ. Dan ini dia motor-motor yang bakal kita pakai. Di sini ada sekitar piro iki? 16 motor kalau nggak salah atau 14 motor gitu. Dan kita mulai dari line up yang pertama di sana itu ada Honda EDV 160. Jadi adalah EDV 160 ada warna putih. Pokoknya ini merah semua varian ada lah. Sini kecuali yang warna merah glossy ya, kayaknya nggak ada di sini. Lalu di sini ada line up CB150X. Nah kebetulan aku dapat nomor 11 bro. 11 itu nanti kebagian CB150X. Tapi nanti nggak menutup kemungkinan. Saya Jody Motovlog. Ini bagian apa? CB150X. Nomor berapa? Mas Anoni Motovlog. Ini ada Ritz Motovlog. Nah ini adalah motor-motor yang bakal kita pakai nanti gitu bro. Nah itu nomor 11 kira-kira kayak gini lah ya. Aku pakai CB150X dan nanti kemungkinan bisa tukeran kalau bosen ya. Nanti mungkin aku bakal nyobain ADV 160 juga. Nah estimasi kita itu agak molor karena berangkatnya agak molor ya. Kita itu sekitar 3-4 jaman nanti sampai ke Pacitan. Karena kita fun touring banget jadi nyantai. Mampir-mampir ke beberapa spot. Dan habis itu langsung tembus ke Pantai Telang Ria, Pacitan gitu. Sudah, mungkin kita mau prepare dulu buat persiapan touringnya. Pokoknya ikuti terus video dari saya, jangan bosan-bosan nontonnya. Dan kita touring lagi, bro. Oke, kita mau berangkat ya, ini udah pada prepare. Jadi ini adalah motor yang bakal saya pakai nanti. Saya pakai CB150X. Dan teman-teman yang lain ada yang pakai si EDV 160, terus Gondes pakai CB150X. Terus aku nanti juga kemungkinan bakal tukeran sih. Aku pengen nyobain juga EDV 160 gitu, bro. Oke, sebelum berangkat tak lupa ya toh. Semoga ini menjadi kebiasaan baik buat saya dan kalian. Kita berdoa dulu, kalau kepercayaan saya ya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Amin. Karena ini perjalanan cukup lumayan jauh ya. Jadi santai aja buat ngelemesin badan sebelum mau touring ke Lombok besok ya. Tapi besoknya kapan aku ora ngerti pengacaranya rong ono ya.
siapa tahu nanti bisa touring ke Mandalika pakai motor atau touring ke mana kayak gitu, keluar pulau gitu bro. Ini baru lintas provinsi ya, jadi nanti ke Pacitan itu ada provinsi Jogja, Jateng, sama Jatim, jadi lintas provinsi gitu. Hes, sambil nunggu teman-teman yang lain siap, ini kita tungguin dulu aja. Jadi ini sepat-sepat tuh enak sih, tapi yus, meh mangkat sih, gak apa-apa. Rimen buri ini jeru. Oh, kudu jeru rime. Iya, astagfirullah. Gue Astrea wae, gue Astrea. Ini mau lali mata ini ya. Oke, nampaknya kita udah mau berangkat ya. Ini motorku sendiri, oke. Aduh. Bismillah, semoga selamat dan aman sampai tujuan. Gak ada halangan apapun. Halo brother, gak ikut loh. Kita ke Pacitan. Oke. CB158 aku udah pernah nyobain dan udah pernah ada videonya. Jadi ini motornya enak, apalagi ini pas ya acaranya ya. Buat touring gitu. Jadi Yahut. Jadi Yahut banget ini pakai CB150X gitu, bro. Tapi ya nek pengen enak nanti nyobain si EDV-nya. Tapi aku tak anu sih, bae. Tak pakai CB-nya dulu aja, bro. Guys, anak touring banget nih gua. Anjay. Aku enggak biasa pakai motor yang ada visor atau windshield tinggi ya. Waduh, itu CB pira ya? 650 atau 500, no. Itu pokoknya dari Honda Big Bag sini. Aku nggak biasa pakai motor dengan windshield jenong atau tinggi seperti ini dengan posisi duduk yang seperti ini pula. Meskipun aku doyan touring, tapi kalau pakai motor kayak gini tuh aku belum terbiasa. Ini apa ini? Pasar loaan ya? Ban, pelek, helm, slipper, blender. Ini di Imogiri ya bro, kita sampai di Imogiri. Betul kan sih. Oke, kita udah sampai di jalur lintas atau lingkar selatan. Mantul, mantul manguk. Ini adalah jalan baru ya, yang akan tembus ke Pacitan nanti. Jadi jalurnya jos banget. Ini baru, belum apa-apa. Di sana jauh lebih bagus lagi. Sepanjang perjalanan tadi saya naik CB150X ini, itu ternyata enak banget buat touring ya bro. Jalan apa wae iki dilibas gitu loh. Tapi kalau agak corneringan itu agak belok-belok nikung yang mata, terus agak high speed ya. Ini agak iya rada menakutkan lah. Jadi karena ground clearance-nya tinggi, shock depan dibikin tinggi, meskipun udah upside down, center of gravity-nya mungkin diatur sedemikian rupa, tapi motor ini itu kalau buat nikung high speed atau nikung patah itu agak apa ya, oleng dikit bro.
ya memang bukan peruntukannya untuk nikung-nikung sing high speed dan nikung mata gitu ya. Tapi kalau jalan yang dilewati sepanjang perjalanan ini itu dilibas semua sama ACB 150X ini. Wow, harus diserbu bakul rujak. Kita sampai di TPR ya. Retribusi 10.000 per orang. Semua sudah diurus sama Mas Dida. Aman. Aduh, butuh asupan nikotin ini. Sudah dari tadi nih, butuh asupan nikotin. Beneran ngantuk, bro. Oke, ternyata kita di Pantai Sunda, bro. Resnya, bro. Ini Pantai Sunda adalah pantai yang berada di pinggir jalan atau akses menuju pantai-pantai lain. Jadi nggak begitu masuk banget gitu. Nek Sunda ini pinggir pantai dan pinggir pantai, pinggir jalan raya dan langsung ke pantainya. Aduh, sui banget terangin pantai aku. Pengen rasanya ngajakin anak sama istriku ke pantai gitu. Ini kan apa mas ya? Oke, selamat siang. Jam menunjukkan pukul 12.41 dan sekarang kita udah sampai di checkpoint pertama Pantai Sunda. Disambut dengan bebek-bebek tadi. Kita di Pantai Sunda, Mas Topo. Ratira. Aku ngoceh saka kono rene orang-orang rekon. Wujudnya. Makanya pakai Insta One X3, jangan yang One X4 itu layarnya itu kecil segini loh layar. Oh, gede banget loh ini loh. Ini mau cukup dia tuh ya. Jadi ini di pinggir pantai persis ini loh. Mas, ini kameramu apa X3 ya? Wey, X3 dong bro. Ini idamanku sih kemarin minta gak dikasih. Ini belum sempat tak review sih. Kurang tak review nggak. Pokoknya tak review jalu neng sing duwe kono pabrik. Blogger gak jelas lagi debat. Lagi debat kamera ya bro. Kejujutan. Antara layar bulat sama layar kotak gini. Ayo perang. Apa sih boleh bisa. Oke kita ngombe dekat dulu sambil nikmati pemandangan pinggir pantainya bro. Oke sekarang kita lanjut lagi perjalanan setelah tadi ngeres sekitar 1 jam ya. Ya 1 jam. Nah kita lanjut perjalanan ini kira-kira durasinya sama kayak tadi. Setengah perjalanan ini kan di Pantai Sunda ya. Karena Sunda ke Jogja itu 1 jam setengah. Nanti dari Sunda ke Telengria itu juga 1 jam setengah bro. Aduh Terus bacot gue sarung tangan kuncinya yang kene lho. Terus bacot gue sarung tangan kuncinya kari neng tas. Yes, repot. Oke. Tadi korekku jatuh di jalan. Enggak tahu jatuhnya di mana. Akibat pencilaan tadi. Oke, betul aku pakai tas What the heck dari Ajigum ya. Produknya Ajigum nih. Enak banget buat touring. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, Brodi. Oh, view
view-nya bagus banget, bro. Ini adalah jalan baru ya. Jadi, masih asri banget. Bukan asri sih, tapi jos banget. Jalannya halus, kanan-kiri masih bagus, nggak semrawut gitu loh. Jadi ini adalah proyek jalan baru yang nanti tembus ke Pacitan. Gitu. Edan sih ini. Jalannya jos banget, bro. Pakai kebut. Yo. Kita salim satu persatu si Adi P160. Ini banget jalannya. Wow. Jos banget ya. Edan. Pada ngebut cuy. Cuy, pada ngebut cuy. Mari kita ngebut. Aku ambil aerodinamisnya mepet. Apa ya? Muncul ya, soalnya ben mencahnya enak. Waduh, aerodinamis gak tuh. Motor touring ini, tapi top speednya enak, bro. Apa ya, powernya enak. Karena ini mesinnya sama kayak CB150R. Basicnya sama. Meskipun bodinya bongsor, tapi waduh enak motornya. Balapan karo gondes motor terang. Karo ngatek enak iki. Udah di jalan yang bisa cornering. Nah ini kita cornering pakai ADP sama CB150X. Pacitan. Kita udah sampai di Jawa Timur, bro. Jawa Timur.
Oke. Warung keriting kepencet anu klakson bolo. Sorry. Aduh. Jalur nikungnya sudah habis, Mas. Kita udah mau sampai ini di Tereng Ria. Oke, sudah sampai Tereng Ria. Monggo Pak, orang dalam bebas masuk. Waduh. Oh ini loh, kita bermalam di apa ki? Sini Hotel Parai. Oke, kita udah sampai di Pantai Tereng Ria Pacitan. Bersama pertama 7, ini motor-motor kita. Sopre GoPro pas ta? Ya, mau footage pas gini-gini gitu, masukkan masuk, dong. Masuk dong. Tapi kamu kan, kamu di depan apa di belakang tadi? Bumurimu. Oh, belakangku. Masih kelihatan tadi. Mas. Gimana? Treknya gimana menurut kamu? Luar biasa. Oh, iya. Kamu berbadan seperti ini masih berani nikung-nikung? Berani dong, kalau nikungnya berani. Ngejari nggak berani. Tadi aku ini ngemanut ini, Mas Ajis soalnya. Mas Ajis nyelip aku panas toh. Kan panas. Aku lewat kono jam 2 bengi biasanya. Iki wis apal pantes wis apal. Wis apal. Anggo metik iki nikung iso. Sebenarnya agak ngeri yo nikung nganggo CB 150X itu agak ngeri. Soale ground clearance-nya tinggi, shock depan tinggi. Lalu bane yo ngerti dhewe bane RC yang road winner itu. Yo seperti itu tapi yo enggak terlalu tipus banget. Enggak seperti nek pakai soft common atau motor-motor kemurut. Sing jelas ini nikunge yo nikung asik bae. Aku manut RC-ne gitu dan kebetulan RC-nya itu kan dari Astra Honda Safety Riding Center gitu. Jadi wis aman gitu. Ini kita di Hotel Parai ya. Hotel Parai tepatnya itu pas di pinggir pantai Tereng Ria. Jadi kita udah sampai, terus nanti kita tanya-tanya gimana impresi si Sugondes motovlog. Mundurnya. Gimana impresi Anda? Impresi seru banget jalannya. Ada lewatin tanah-tanah, terus apa? Naik gunung tadi ya. Terus nikung-nikung, wah ada semua medan ada. Tadi cocok. Terakhir kita disugi dengan trek nikung-nikung. Ya, terakhir nikung-nikung terus sempat beberapa kali mau 14. Ini kalian lihat di videoku ya, Gondes itu nikung ngambilnya dalam terus aku yo. Kicah kentir ya badan iki. Masalahnya nek jiko tengah kuatirin kono mobil kan. Ono mobil masih takut jadi ya. Dalam terlalu dalam. Jadi was-wasku cek ono sih. Ya jangan terlalu banyak tingkah lah udah tua. Ya. Aduh gimana tuh? Pakai EDV nikung-nikung. Edan. Penak ning medeni. Pengen baleni. Pengen baleni. Wes ngatok dhewe. Oke, mungkin untuk videonya kayak gitu dulu aja ya. Kita udah sampai dan kita mau istirahat. Nah, nanti acaranya itu malam rotok-rotok gayeng lah. Nanti ada kumpul sama teman-teman, saya mau main ke pantai. Pokoknya intinya untuk video ini kita udah sampai di sini. Dan kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa buat di like, share, komen, dan di subscribe channel saya, Saonan Motovlog. Begitulah kiranya perjalanan saya dari Jogja ke Pacitan pakai Honda CB 150X. Dan kalau kalian suka video seperti ini, ya seru ya. Pokoknya, I'm Saonan Motovlog is saying out.